Okey, bertemu kembali untuk langkah yang ketiga bertukar formula bagi step by step ESSDM sistem untuk school backup. Okey, seterusnya kita pergi pula ke step yang ketiga iaitu bertukar formula. Buka warna hijau ni, warna hijau yang respon ni. Bukan warna hijau yang lama ni, yang kita unlink form tu. Kita buka yang baru ni, yang ada link ni, yang link together ni, antara hijau dengan ungu, ungu dengan hijau yang sudah ada link, respon ni, buka ini. Okey, dah buka ini. Nanti cikgu hujung sekali ini. Okey, tengok, ada kosong kan? Okey, yang ini ni. Klik kanan, delete. Okey. Lepas itu uniform kita testing sekali. Kita testing isi. Kita testing isi. Okey, kejadiannya dalam sekolah. Kita ambil satu gagah. Gagah. Okey, tengok nama Zul. Ada contohlah. Okey, bila kita klik ini, kita next dia terus pergi ke jenis kategori amalan baik contohnya. Okey, next. Okey, menzahirkan kat mana-mana amalan baik. Next. Okey, bla 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 bla. Next. Okey, upload dua keping gambar dalam bentuk landscape, okey. Jangan ambil foto rack, ambil landscape. Okey, contoh ni. Okey, ambil ini. Atau ambil ini. Yes. Okay, submit. Bila submit, tunggu dia sekejap. Okay, dah siap itu, pasti akan di sini. Nampak? Okay. 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 Mana link warna hijau ungu dah menjadi. Okay, sekarang ni kita nak buat formula dalam borang respon ini. Okay, klik kanan pada warna ini, insert right. Insert right. Okey. Okey. Satu lagi, insert right. Ada 20 ni. Okey. Okey. Ambil formula ini. Copy ini. Copy ini. Okey. Pergi di sini. Okey, letak di situ. Fish. Enter. Okey. Ini ni tukar ni, bukan AR ni. Ini tukar kepada AF ni. Ini AF. 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 Enter. Sebab apa? Yang ini ni untuk sel yang ada lebih panjang ni. Ha, ni. Dia ada dua link ni. Satu link, dua link. Jadi sel ni kita nak. Okey, jadi AF sini sampai habis lah. Okey, selesai. Satu. Okey, pergi semula kat sini, ambil yang ini pula. Tu copy. Dan sini dah ada tepi dia ni. Okey, paste itu. Enter. Okey, dia tak keluar sebab salah ini, bukan AT ni. Tukar pada AG. AG. Enter. Okey. Jadi dia akan spread. Nampak? Okey, ada 5 ID. Kalau cikgu letak banyak ID, kat sinilah. Ha ni. 5 6 7 8 9 10 sampai habis. Okey, lepas tu yang ini pun tukar. Dia akan tukar sendiri, ke 10 nanti. Okey. Selesai itu. Okey. Ini panjang ego. Okey, ini panjang ni. Di sini. Shift control tekan sekotak, tekan arrow bawah. Delete ini. Ini delete. Okey. Rest. Okay. Dah selesai formulanya. Okay.
Okey. Okey, cikgu. Siap formulanya. Satu formula, dua formula. Beres. Jadi untuk video ini, hanya nak betulkan formula saja pada borang respon ni, yang ni hijau ni. Okey, bila dah ada formula, ini pun boleh kita buang. Ini pun kita buang yang lama ni. Ini borang respon yang lama yang kita dah unlinkannya. Jadi yang baru ni. Ini baru. Okey. Das keluar. Okey, kita test satu lagi. Tengok. Nama Razak. Terima kasih. Salah. 6. Next. Ni tak ada option ni. Tak ada nombor pelajar. Cari yang ada nombor pelajar. Tahu tiga. Okey. Nama Danish. Next. Kesalahan. Kenakalan. Contoh. Menunggang. Sekolah. Okey. Nanti kena bla 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 bla. Next. Itu. Kau nak sebaya. Okey. Gambar. Dalam bentuk landscape juga. Jangan lupa. Okey. Gambar. Contoh. Okey. Landscape. Dan submit. Borang ini boleh pakai dalam komputer boleh, laptop boleh, PC boleh, dalam telefon boleh, tab boleh, semua boleh go. Flexible. Okey. Dah siap. Bak dia tu keluar tu. Okey. Selesai go untuk kita betulkan formula bagi borang respon ini. Okey, nanti kemudian next step kita akan pergi ke langkah keempat untuk membuat autocorrect pada borang ini. Okey go. Selamat mencuba. Bye-bye.